Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Ridwan Gaming. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen dan share dan support 500 subscriber. Kepada yang belum klik tombol subscribe, boleh klik tombol subscribe dan on button lonceng untuk notifikasi video yang selanjutnya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Video kali ini saya akan membahas 3 top bug di bulan Oktober guys. Okay, sebelum kita ke bug yang pertama hingga ke bug yang ketiga, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share. Jika sudah subscribe, like dan share, jom kita ke bug yang pertama guys. Terima kasih kepada yang selalu support YouTube channel saya guys. Cukupkan 200 subscriber untuk mendapat giveaway. Masih ada lagi dalam masa 3 hari lagi guys. Okay, sekarang kita sudah berada di dalam mode training guys. Ketiga-tiga bug ini memerlukan ke dalam mode training guys. Sebab selepas update, banyak bug yang berkenaan dengan kereta TV, jeep ataupun motor dan sebagainya. Okay, jom kita ke bug yang pertama. Jangan lupa share video ini kepada rakan-rakan kalian. Dan kepada yang ada IG, Instagram, boleh share video ini ataupun just screenshot dan tag Ridwan underscore AK47. Okay, untuk melakukan bug yang pertama, kalian perlu menggunakan jeep yang ini. Like, share. Yang belum subscribe boleh klik tombol subscribe, like dan on button lonceng untuk notifikasi. Okay, untuk melakukan bug yang pertama, kalian bawa naik jeep ini ke sini di pertengahan tangga, lalu kalian klik tombol reset guys. Nah, jeep kalian akan terbalik menjadi tayar ke atas. Okay, ia hanya menjadi sekejap sahaja guys. Okay, jom kita cuba satu kali lagi guys. Okey, naik sikit lagi dan kalian klik tombol reset. Okey, nah, jeep kalian automatik akan terbalik dan dia terus menjadi seperti yang biasa guys. Okey, kepada yang belum klik tombol subscribe, boleh klik tombol subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada yang belum lagi tonton video terbaru saya iaitu top 5 bug, boleh tonton dan jangan lupa like. Jika korang tidak mau tonton, like pun tak apa dah guys. Okay, jangan lupa like dan share untuk bug yang pertama. Okay guys, tadi kita sudah selesai untuk bug yang pertama. So sekarang jom kita ke bug yang kedua pula ya guys. Okay, jangan lupa subscribe, like dan share guys. Cukupkan 200 subscriber jika korang mau giveaway guys. Okay, jom kita masuk ke mode chat untuk melakukan bug yang kedua guys. Okay, bug yang kedua ini kita memerlukan kereta ATV guys. Okay, kita memerlukan kereta ATV. Kalian membawa kereta ATV ini ke lebih-lebih barang. Kalian masukkan kembali kereta ATV ke dalam ini guys. Bug yang kedua ini aku pernah upload ke dalam video-video aku sebelum ini. Tapi disebabkan ada yang request was suruh aku membuat bug ini, so aku buat satu kali lagi guys. Okay, yang request aku supaya membuat bug yang kedua ini iaitu Idham 46 guys. Okay, so aku rasa korang dah pernah lihat bug yang kedua ini. Caranya, kalian klik tombol lompat dan nos. Lompat dan nos dan kalian get out. Okay, untuk melakukan bug yang kedua ini agak rumit sedikit guys. Okay, reset. Kalian cuba satu kali lagi guys. Bug yang kedua ini, karakter kalian akan mengambang di atas awan ataupun mengambang di atas item ini. Okay, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Ridwan Gaming dan like guys. Okay guys, jom kita cuba satu kali lagi, iaitu kalian klik tombol lompat dan nos dan kalian langsung keluar dari kereta ATV kalian. Nah guys, karakter kalian sudah mengambang di atas air terjun ini guys. Yang sebelum update ini memang kita tak boleh mengambang di atas air terjun. Selepas update di bulan Oktober atau aku lupa, di bulan Oktober ataupun September selepas update. Okey, jangan lupa like dan share untuk video yang kedua ini guys. Okey, di sini aku mau review satu channel, iaitu korang jangan lupa subscribe YouTube channel kawan saya, iaitu channel Bang Game 2.0 guys. BANG senggan
GAME92.0 guys. Jangan lupa subscribe YouTube channel, bantu mereka, dia ingin menjadi seorang YouTuber guys. Okay, aku hanya review channel kain kawan aku guys. Jangan lupa subscribe juga YouTube channel Ridwan Gaming, cukupkan 200 subscriber guys. Dan jangan lupa like untuk video kali ini guys. Jom kita ke bug yang ketiga. Okay guys, tadi sudah selesai untuk bug yang kedua guys. Langsung saja kita ke bug yang ketiga guys. Bug yang ketiga juga aku pernah upload ke dalam salah satu video guys. Bug yang ketiga ini aku rasa sudah lama untuk melakukannya guys. Okay, sebab ada orang yang request, so aku akan upload satu kali lagi bug ini guys. Bug ini agak senang guys untuk melakukannya guys. Okay, kalian bawa ke sini dan kalian nampak selengkuh di hadapan sini guys. Okay, sampai di situ kalian keluar daripada jeep ini guys, daripada jeep monster ini, kereta monster ini guys. Pastikan jeep kalian menghadap ke arah sini guys. Okay, caranya kalian perhati, kalian lihat betul-betul guys. Sampai di sini kalian turun. Pastikan jeep monster kalian menaiki ke atas dinding ini guys. Jom kita cuba satu kali lagi sebab saya awal turun daripada jeep monster ini guys. Jangan lupa subscribe YouTube channel Ridwan Gaming. Dan kepada yang belum subscribe, boleh klik subscribe. Dan yang penting korang klik tombol loceng untuk notifikasi. Okay, langsung saja korang get out. Oh, tidak menjadi. So, sekarang kita cuba satu kali lagi guys. Pastikan tayar jeep monster ini berada di atas dinding, bikar dinding, tepi dindingnya guys. Okay, lah saja. Okay, tidak menjadi. Satu lagi kita cuba guys. Sebab bug yang ketiga ini sama macam bug yang kedua, dia memang agak rumit untuk melakukannya guys. Tapi untuk bug yang ketiga ini aku tak pasti masih root ataupun dah tak root guys. No root. Sebab kalau no root memang tak kena dia. Aku rasa memang dah no root kot. Sebab untuk bug yang ketiga ini bila tayar kereta korang menaiki ke atas dinding ini, lalu korang naiki pula kembali dan jeep monster kalian akan terbang guys. Okay, aku rasa dah nurut kot. Okay, jom kita cuba satu kali lagi guys. Sebab aku pernah upload sebelum sebelum update lagi untuk bug yang ketiga ini. Dan aku pernah upload hanya satu kali sahaja guys. Untuk bug yang lain mungkin aku ada upload 2 hingga 3 kali untuk bug yang sama guys. Ni bug ini aku pernah upload satu kali sahaja guys. Okay, jom kita cuba satu kali lagi guys. Dan kalian get out. Okay, aku rasa dah nurut kot. Sebab biasanya bila kita get out, dia akan automatik akan terbang monster ini ke atas dinding guys. Okay, nampaknya macam jadi. Tapi jom kita cuba satu kali lagi guys. Aku skip sekejap untuk membuat menaiki ke atas ini guys. Pastikan tayar kereta jeep kalian menaiki ke atas ini guys. Okay guys, memang bug yang ketiga ini nurut guys. Okay, aku gantikan untuk bug yang ketiga ini ke bug yang lain guys. Okay, jom kita tukar keretanya guys. Bug yang ketiga ini tidak boleh dilakukan sebab sudah tidak boleh membuatnya guys. Okay, aku ganti dengan bug yang ketiga ini kepada bug yang lain guys. Okay, bug yang ketiga ini kita memerlukan kereta jeep yang berwarna hijau ini guys. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share. Dan yang sudah subscribe, pastikan anda on button loceng untuk notifikasi video yang saya akan upload yang seterusnya. Okay, kalian undur ke belakang, kalian membuat jeep ini menaiki ke atas sambil ke belakang guys. Oh, ada orang nak kawal. Jap guys.
Okay. Okay guys, untuk melakukan bat yang ketiga ini guys, pastikan belakang jet kalian rapat ke dekat ke sini guys. Okay. Jika sudah selesai, kalian menaiki dan pastikan karakter kalian berada di atas bumbung di hadapan guys. Okay, dan kalian rasa lompat ke sini dan di sinilah untuk bug yang ketiga ini guys. Okay, bug yang ketiga ini aku rasa dah pernah upload tapi tak apa. Okay, nah bug yang ketiga ini kita boleh menembusi ke dalam P-Ray ini guys. Aku tak tahu dah P-Ray apa, P-Ray Astro ke apa, lupakan je. Okay, nah pastikan yang pasti boleh menembusi ke dalam P-Ray ini guys. Inilah bug yang ketiga ini guys. Tak semua P-Ray boleh menembusinya guys. Okay, sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen dan share. Dan jangan lupa on button lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih guys. Dan saya ingin review satu kali lagi, iaitu jangan lupa klik tombol subscribe channel kawan saya, iaitu channel Banggen 2.0 guys. Nanti saya akan letakkan nama di description ataupun di dalam video ini untuk pemula video guys. Okay, jangan lupa yang penting kalian support dua-dua channel, iaitu channel Ridwan Gaming dan channel Banggen 2.0 guys. Jangan lupa subscribe guys dan on button lonceng untuk video yang selanjutnya guys. Okay, di sini aku ingin terangkan giveaway sama je macam video-video yang selepas. Kalian perlu cukupkan subscriber aku sebanyak 200. Ada masa 3 hari lagi guys untuk cukupkannya guys. Okay, cukupkannya ada masa 3 hari lagi guys. Jika tidak, dalam masa 3 hari tidak mencukupi 200 subscriber, giveaway ini akan dibatalkan dan nanti aku akan membuat giveaway yang lain guys. Okay, jangan lupa like dan share video ini guys. Kepada yang belum klik tombol subscribe, boleh klik tombol subscribe. Dan yang belum tonton lagi video terbaru aku, iaitu video top 5 bug ataupun video-video yang sebelum ini, boleh tonton sekarang guys. Sekarang guys. Okay. Kepada yang sudah tonton, saya ucapkan terima kasih guys. Sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Nantikan next video guys. We'll be right back.